ketegangan yang muncul itu berakar dari ketidakadilan. Eskalasi kekerasan yang terjadi beberapa waktu ini, ketegangan yang muncul itu berakar dari ketidakadilan, berakar pada penindasan, pendudukan pada tanah Palestina oleh Israel. Dan bila kita lihat datanya, menunjukkan, bisa lihat datanya, ada tindakan-tindakan yang berwujud kekerasan. Hampir 600 orang Palestina meninggal, terbunuh dalam 2,5 tahun terakhir, dan tidak ada penegakan hukum bagi pelakunya. Bahkan sehari sebelum peristiwa 7 Oktober, seorang pemuda Palestina dibunuh beramai-ramai oleh pemukim ilegal di Huwara. Jadi, ketika pendudukan tanah, penekanan kepada warga dalam sebuah tindakan apartheid, ditambah lagi perluasan pemukiman ilegal, maka akan memunculkan reaksi-reaksi perlawanan. Karena itu, kami melihat pentingnya bagi kita semua untuk mendukung penyelesaian akar masalahnya. Selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu ketidakadilan, situasi seperti ini akan berulang-ulang. Saya Tifa Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.